Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang ada di Lemur, Baraya-baraya Kota, jumpa lagi bersama saya Rizky Pojasin, Relvan Cianjur. Pada saat ini saya sedang berada di dekat stasiun Cigombong ya. Dan saya juga akan mencoba tuh mobil proyek lewat ya. Proyek yang tadi ngecor, mobil molen ya. Lewat ya, itu mobil molen seri. Ya, saya akan sekarang melihat bagaimana perkembangan pembangunan stasiunnya di Cigombong ini, apakah sudah selesai atau bagaimana, kita lihat aja ya, karena saya juga jarang sekali ke sini. Jadi seperti apa sih perkembangannya nih? Di belakang saya juga ada ekskavator tuh. Ekskavator ya. Oke, mantap semuanya. Ikuti terus perjalanan saya nge-review perkembangan stasiun Cigombong. Oke, hei, dadah. Oke, sambil berjalan aja ya, saya ke depan sana sambil mau sholat Jumat ya. Sekarang mau sholat Jumat karena kurang lebih sekitar ya setengah jam ke depan kita akan melaksanakan sholat Jumat. Dan ini saya berada di lokasi dekat pembangunan jembatan dan stasiun ya. Peronnya seperti apa sih? Nah, tuh di belakang saya juga lalu lalang mobil molen ya, untuk mengecor tadi jembatannya. Oke. Terus saya sambil berjalan ke depan sana ya, sedikit-sedikit. Karena habis ini saya akan ke masjid persiapan untuk sholat Jumat. Masa laki-laki tidak sholat Jumat? Kewajiban itu. Jadi seorang muslim harus melaksanakan sholat Jumat, terutama ya sholat lima waktu ya di Cigombong aja sekitar sini ya. Nggak tahu saya kemana, yang penting mah ngikuti alur hidup ini mah ya. Ngikuti, jadi ini mah perjalanan hidup yang terekam oleh kamera gitu ya, disimpan di YouTube. Jadi sepertilah saya ikut mendokumentasikan pembangunan double track ini. Jadi saya ikut andil mendokumentasikannya. Pak, mantap ya. Oke, sambil kita lihat ke sana. Nah, ini sebentar lagi selesai ini nampaknya. Oke. Di depan sana yang saya tunjuk itu merupakan stasiun Cigombong ya, stasiun Cigombong baru ya, yang terbaru, yang terkini. Peronnya lagi dibangun tuh ya. Jadi sekarang sedang pemasangan atap peron sedang dibangun, dan ini juga rel keretanya juga akan mungkin nanti gak tahu berapa lama lagi ya, kita lihat akan dipasang lagi bantalan dan relnya di jalur existing. Karena ini wah mantap ya peronnya di sini. Hanya nanti tidak akan ada silang kereta api, tidak akan ada langsir kereta api di sini, karena memang tidak ada tidak ada untuk langsirnya, jadi tidak akan ada langsir karena wesselnya dicabut. Dulu sih ada wessel di sini, cuma karena mungkin letak geografisnya di sini belok, jadi tidak cocok mungkin ya. Nggak tahu lah saya apa filosofi maknanya, kenapa di sini perhitungan tidak ada wessel lagi, karena mungkin belok. Ya, tuh. Seperti inilah perkembangan stasiun Cigombong, lagi dipasang atapnya tuh. Padahal pajar-pajar ya. Bisa dilihat di sini. Dan dulu saya waktu ke sini belum dipasang atapnya, sekarang lagi pemasangan ya. Kalau maseng mungkin Cik Oma sudah selesai kayaknya. Ya enggak apa-apa lah. Terus saya akan dibawa ke sini, ke bawah berjalan melihat perkembangan di sini, dan ini mungkin disajar lagi nanti. Tanah diri disairi tuh, wah tinggi sekali peronnya ya, sangat tinggi sekali. Ya saya berjalan terus, bukan di atas, di bawahnya, sebelum nanti disair. Ya terus seperti ini, mantap tuh. Kita lihat ke atas ya, pajar-pajar padang tuh, ini sedang dibangun atapnya seperti ini tuh, sedang dipasang ya. Ini akan segera selesai ini stasiun Cigombong ini. Ya, mantap sekali. Mantap sekali. Oke. Berjalan di bawah sekarang ya. Di bawah jalan ini, dan pernah berjalan di sini, pernah sih dulu waktu sebelum diatapin. Udah di atap udah rada iuh ya. Ya, jadi sudah teduh dan enak sekali gitu kan.
Oke, mantap ya. Saya sambil berjalan aja menuju masjid ini. Jadi menunggu salat Jumat ya. Oke. Mantap, mantap, Mas Bro. Kalau sudah kereta apinya jalan, di sini akan ramai lalu lalang kayaknya. Siap, Mas Bro. Sekitar sini sudah dipagar ya, tuh. Sudah dipagar, jadi mantap sekali ya perkembangan di stasiun Cigombong ini, progres double track ini. Mantap ya, ini sudah terpagar. Oke, saya akan ke depan sana juga sudah dipagar ya. Tuh, depan sana sudah dipagar, kita review sedikit ya perkembangannya. Mantap. Proyek masuk untuk mengecor ya, mengecor jembatan. Stasiun Cigombong. Nah, ya seperti ini perkembangannya yang ada di Stasiun Cigombong. Sudah dipagar, ya. Dulu belum dipagar, sekarang dipagar. Empat pagarnya sudah dikerjakan. Sudah hampir selesai ya pengerjaan pagar, pagar di sekitar peron ya. Pagar, jadi kalau nggak dipagar bahaya nanti orang masuk sembarangan, makanya dipagar. Kita terus berjalan ke depan ya. Tuh, ini dipagar ya sepanjang peron di sini, pinggir jalan ya, sudah dipagar nih. Mantap ya, mantap. Di sini tuh ini sedang dibangun ini saluran ininya, selokan air tuh sudah ada di sini tuh. Ini juga ada lagi terus dibangun. Mantap. Tuh, jadi sudah seperti inilah perkembangan stasiun Cigombong. Mantap ya. Atapnya tuh, kita lihat ke atas ya. Tuh, jadi sedang dibangun atapnya, sedang diiuhan loh. Oke, inilah. Nah, di depan sana relnya itu tuh sedang dibangun lagi, sedang dipasang lagi ya. Itu akhirnya segera tersambung kembali di sini. Mantap ya, mantap tuh. Jadi seperti ini Pak Haji Pajar Padalarang perkembangannya ya. Lihatlah perkembangannya seperti ini sambil menunggu sholat Jumat. Ini sekitar mereview sedikit sajalah apa yang ada di stasiun Cigombong saat ini, saya yang dapat direkam oleh kamera saya. Oke, hei, dadah. Gitu aja dulu yang dapat saya sampaikan ke Wa-Wa tentang perkembangan stasiun, area stasiun ini ya, dan peronnya juga seperti ini saat ini pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022. Oke, terima kasih banyak. Billahi taufik walidayah waridah walinayah. Semoga bermanfaat untuk Wa-Wa semuanya, dulu semuanya ya, dimanapun berada. Terima kasih banyak. Jangan lupa jaga salat lima waktunya, biar hidup kita menjadi berkah di dunia, hidup kita menjadi berkah, senang, bahagia di dunia maupun akhirat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, dadah.